Udah hampir maghrib, Hanum belum bangun, Bocil juga belum bangun. Gimana nih? Baiknya mamah bangunin atau biarin aja ya? Ini apa ya? Loh, kayak gigi. Kak Hanum, sayang, bangun sayang, bangun. Di sebelahnya Bocil ada gigi yang jatuh, Kak. Ini gigi atau apa ya, Kak? Lihat. Gigi, Ma. Hah? Gigi juga bangunin Bocil. Mama coba bangunin seru, ya. Coba mah kita bangunin Bocil. Ya udah, Mama bangunin ya. Kita lihat giginya. Iya, teman-teman. Ternyata ini ada gigi. Sedangkan dia masih tidur pulas. Nggak tega mau bangunin teman-teman. Aku waktu itu iya, soalnya ini gigi depan yang tinggal sedikit aja lepas, tapi nggak mau dilepas sama dia. Kita bangunin nggak, Kak? Aku bangunin aja. Nih, lihat nih. Ambil tisu deh. Nih. Giginya udah busuk. Iya. Dia masih pulas, teman-teman. Bangunin aja, Ma. Sedangkan giginya lepas, dia nggak berasa. Mama bangunin ya. Kak Anum juga maaf ya, Mama bangunin. Soalnya udah mau maghrib tadi, hampir maghrib ya. Cil. Bangun, Ma. Bangun. Cil, kamu mimpi ya. Apa? Coba i. Copot. Serius loh, gigimu lepas, Cil. Kamu nggak berasa? Enggak. Ini anak masih mimpi nih, senyum-senyum. Kamu mimpi apa? Hah? Mimpi apa? Enggak mimpi. Kamu sadar enggak gigimu? Loh tuh. Tuh udah numbuh. Yang kemarin tuh masih ada satu di depan, sekarang udah lepas tuh. Dia enggak berasa. Mana tadi? No. No, Cil. Gigimu lepas, Cil. Nih loh. Bagaimana dong? Ya nggak apa-apa, justru bagus, nggak usah sedih. Kamu mau giginya dipasang lagi? Nggak? Hah? Tapi nggak berasa sakit kan? Kak Anum juga baru bangun tuh. Masih ngantuk. Ternyata nyawanya pada belum ngumpul ini. Kayaknya ini belum sadar ini kalau giginya udah copot satu. Jadi gimana, Cil? Untungnya dia enggak berasa sakit, teman-teman. Lihat tuh. Kak Anum juga masih ngantuk. Bajunya kembaran. Oh iya, bajunya kembaran, teman-teman. Nih. Kembaran. Kalau tidur jaraknya jauh gini. Selanaknya juga. Iya. Kalau tidur, mamah di tengah biar mereka berdua ini enggak ngobrol, teman-teman. Nih. Suka pinggir. Iya. Itu selalu di tengah. Iya. Situ ada yang buat di tempat tidur situ, Mama. Betul. Jadi gimana nih nasibnya, kita kubur atau nanti dibawa pulang ya? Ya, dibungkus nanti ya. Gimana sih? Dibungkus, dikaretin dua deh. Seneng ya, tapi dia belum sadar, teman-teman. Masih belum ngumpul ini. Ayo bangun-bangun, hampir maghrib. Belum pada mandi. Wah, belum ngeh ini. Sama, masih pada ngantuk. Nanti kalau udah sadar pasti tanya nih tentang giginya. Di luar hujan masih pada ngantuk. Iya, dingin nih sayang ya. Mama mau nyelamatin giginya Bocil dulu nih, dia belum ngeh nih, belum ngeh nih, teman-teman. Iya, berdarah sedikit. Mami, darah mah tengahnya. Iya, ada darahnya sedikit, nggak apa-apa, nggak apa-apa, dia nggak ngeh. Giginya harus memang harus dilepas. Selama ini dilepas kan nggak mau ya, Num. Nggak boleh sama dia. Tuh, masih bengong. Giliran ibunya. Copotnya itu satu di tengah. Gitu. Pas aku di rumahnya dia.
dia belum ngeh itu, belum ngumpul loh, kayak masih ngantuk. Dah tidur lagi, hujan di luar, tidur. Nanti waktunya pulang ya nanti ya, ya keburu maghrib. Tidur lagi. Bocil pulang ya? Nanti. Hah? Udah hampir maghrib. Nanti. Kan belum mandi. Pengen di sini lagi? Iya. Biasanya itu mah bocil pulangnya malam. Enggak. Jam berapa bocil pulangnya? Sebelum maghrib. Berarti sekarang dong. Di luar hujan tuh. Ya kak ya, kita lihat mandi. Luar yuk. Kita lihat luar. Mandi di sini katanya bocil. Hah? Pengen mandi di sini? Ambil ganti di sana. Hujan di luar. Ayo coba kita lihat luar. Coba lihat. Di luar hujan. Cek sekalian, Marco ada enggak? Kasihan. Kenapa? Ada. Kasih makan. Tuh hujan tuh di luar tuh. Marco, main yuk nih tali. Kesukaan kamu. Kasih makan dulu kak, laparan dia. Kasih makan, biar makan dulu. Kalau udah ketemu maam, harus ngelusin tanganku. Iya, ayo kok makan dulu kok. Sedikit aja. Iya sedikit aja. Ya, kok kalungmu udah mau cepat? Mana? Kalungnya. Tuh lagi makan dia. Laparan. Copot, Mas. Apanya? Giginya Marco juga copot. Giginya Marco? Copot. Iya kok. Dia kaget. Dia kaget. Kaget terus giginya lepas gitu. Iya. Dia kan dikunyah enggak sih, Mas? Dikunyah dong, kan punya gigi. Hujan deras, Til. Belum bisa pulang. Di luar hujan deras. Pulangnya ntar ya, bentar lagi dianterin. Gak mau pulang? Hah? Pulang malam? Gak bisa pasangin gak? Kenapa sayang? Ini copot. Oh. Guys, udah maghrib, kita anterin bocil yuk. Ayo, waktunya pulang. Besok main lagi. Yuk pada mandi yuk. Udah 5 menit lagi udah maghrib ini. Ayo kak. Nanti keburu dicariin utiknya. Bocil. Yuk. Kita antarin sampai gerbang yuk. Besok bocil mau kesini jam berapa? Jam 5. Jam 5 pagi? Emang udah bangun. Ayo kak antarin kak. Keburu maghrib. Yuk. Kemon, besok main lagi. Begini setiap sore teman-teman, setiap mau berpisah, cuman buat tidur semalam doang pada sedih. Begini nih. Padahal berpisahnya cuman jam tidur doang loh. Pagi-pagi udah pada ketemu lagi. Yuk, anterin kak sampai gerbang kak, kasihan. Yuk kak, nganterin. Yuk, dianterin. Udah enggak hujan, tadi hujan deras. Dadah. Ada mobil, Sil. Tunggu dulu. Anterin gerbang, Kak. Udah biarin aja Markonya. Bawa pulang. Dah. Dadah. Dah, besok main ya. Iya. Tuh, dadah Nung. Dadah. Besok main ya, Jerat. Dadah. Cepat masuk, udah mau maghrib, gak baik di luar, anak cewek keluar. Hah? 8. 8. Iya, dadah. Dadah.
Thank you.